Sombong tak cium bau syurga yang. Apa makna sombong? Rasa dia lebih tinggi sikit dari orang lain. Dia lebih hebat sikit dari orang lain. Dia pandang orang lain rendah, dia tinggi. Dia rasa dia lebih pandai daripada orang lain. Jangan. Kita bukan sombong hang-hang je. Sombong matanya. Kau tengok orang. Kita rasa tak orang tengok kita kalau dia sombong? Rasa, oi, pandang aku atas bawah nak pahit. Contoh, kalau ayat yang sombong, perkataan yang sombong, dia tegur kita macam mana? Kita rasa dia tegur tu tegur sombong. Oi, lama tak nampak? Hari ni baru nampak? Wah, bunyi macam gurau. Tapi sakit tak? Sakit. Telinganya sombong, nak dengar yang buruk-buruk saja, yang tak cantik-cantik tak nak dengar. Duduk yang sombong. Jangan main-main. Badan tak gerak, kepala je gerak. Berjalan yang sombong. Seperti itu Allah kata sombong itu ada dalam setiap urat kamu. Ada dalam setiap perangai kamu, ada dalam setiap anggota kamu. Okey, sebab itu kalau awak cepat. Sombong jarinya. Sombong duduknya, sombong berdirinya, sombong berjalannya, sombong bawa dirinya. Itu baru sombong luaran ni. Boleh nampak? Kau nak bagi orang, ha? Tengok dia nak raya besok. Ramai orang-orang sombong bagi hadiah pada anak yatim. Ha. Pegang anak yatim, bunda. Cuba perhati. Mimpi biasanya dia jemput lah untuk sembang sikit dengan anak yatim. Gambar orang besarnya datang lah. Anak yatim ni bakal hilang. Betul? Ha, 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 ha. Allah. Dia macam memberi. Tapi memberinya sombong. Allah akan gosoklah sikit. Tepuklah sikit ke rasa. Tapi sekarang tak boleh pula COVID-nya main-main. Dulu-dulu tak ada COVID pun. Betul? Tapi masih boleh lagi. Boleh tak lagi tak sombong? Walaupun tak sentuh. Jangan main-main ni. Oh. Ni COVID ni tak boleh sentuh. Ha, ha, ha. Aduh, macam postman letak letterbox. Apa, surat kat letterbox je bagi ke orang. Maka sombong artinya sombong kerana hartanya, sombong kerana pangkatnya, sombong kerana namanya, sombong kerana kayanya, sombong kerana cantiknya. Ada tak orang cantik sombong?